Assalamualaikum sobat Sinetron Lagunya. Apa kabar sobat? Semoga sobat semua dalam kondisi sehat walafiat ya, dan dimurahkan rezekinya. Kali ini kita tidak memasak sobat ya. Mau ngapain? Seperti sobat lihat, itu kan ada jambu ya, jambu biji atau jambu kelutuk. Jambu ini mengandung vitamin C cukup tinggi ya. Jadi jambu biji ini sering dimanfaatkan untuk beberapa pengobatan ya, karena ada beberapa kandungan vitaminnya yang bermanfaat untuk menjaga stamina tubuh. Tapi kali ini mau diapakan jambu biji atau jambu kelutuk ini? Kita akan merujak, jadi kita akan membuat rujak jambu kelutuk atau jambu biji ya. Jadi hari ini kita akan mau merujak atau membuat rujak jambu ya sobat. Jambu biji atau jambu kelutuk, bahannya tentu saja jambu ya. Kemudian untuk bumbunya cukup ini ya, cabai sama garam sama gula merah sobat ya. Jadi yang kita perlukan gula merah, cabai sama garam. Sekarang bumbunya diulek ya sobat. Nah gituin ya bumbunya ya. Kemudian kasih air sedikit ya. Jadi diulek bumbunya, kemudian kasih air sedikit. Bumbunya diulek sobat ya. Terus kasih air dikit kayak gitu ya. Nah itu setelah diulek bumbunya dikasih air dikit ya. Nah begini sobat, jadi rujak jambunya sudah siap untuk disantap atau untuk dimakan ya. Jadi jambunya diiris-iris dulu seperti ini, tentunya setelah dibersihkan ya. Dan ini bumbunya juga sudah siap untuk dinikmati bersama jambu. Jadi hari ini kita tidak memasak, tapi hanya membuat atau membuat rujak jambu, rujak manis jambu ya. Oke sobat, jadi kalau jambunya masih mengkel atau masih muda bisa dibuat rujak. Jangan lupa ya, terus dukung Ria Channel Agnia dengan cara subscribe, like, share, and comment, dan pencet juga lonceng notifikasinya biar mendapatkan update terbaru dari Ria Channel Agnia. Oke, terima kasih. Matur suwun, atur nuhun, sekelangkong, suksme, sia-sia, dan gesun, arigato gozaimasu, dan lain sebagainya. Mantap. Sedap.